untuk anak-anaknya. Sebuah negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung kemana anaknya akan sekolah. Sebuah negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung kalau dia jatuh sakit, kemana dia harus berobat. Sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan dalam kehidupan yang cukup dan yang layak dan yang penuh harga diri. Itu cita-cita kita, saudara. Dari awal cita-cita Gerindra besar, cita-cita Gerindra tulus, cita-cita Gerindra adalah untuk membuat negara kita negara yang adil dan negara yang makmur, saudara-saudara sekalian. Karena kita mengerti tidak mungkin ada kemakmuran tanpa keadilan. Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Saya minta izin minum kopi dulu. Ngecas lagi. Saudara-saudara, tadi juga saya baru diingatkan di Bekasi hadir juga sekjen kita Pak Haji Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI hadir di kota Bekasi. Dan